Selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Ya, di depan saya ini sudah ada sebuah Honda PCX ya, warna kuning milik dari teman-teman Honda PCX Club Indonesia dengan nomor register 045. Oke, jadi hari ini kita akan ya sedikit quick review ya dari si Honda PCX warna kuning ini. Oke, kita langsung saja. Seperti yang kawan-kawan lihat ya, dari disc brake-nya dia menggunakan produk dari PSM. Ini modelnya model wavy kayak gini. Lalu dari kalipernya menggunakan Nissin ya. Dan selang remnya menggunakan Hell. Lalu untuk tabungnya ini juga sudah di-repaint ulang ya, warnanya seperti ini. Terus untuk spakbornya juga sudah diganti menggunakan karbon overlay. Oke. Itu yang kelihatan. Lalu kita lihat lagi. Kita lihat lagi dari sektor sisi headlamp-nya. Oke, dari lampunya mungkin tidak ada yang diganti, tapi dari ornamen luarnya ini sudah diganti. Kelihatan ya, ini kayak ada lampu LED kayak gitu di sini. Terus alisnya juga sudah diganti. Dengan carbon overlay juga. Windshield juga sudah diganti windshieldnya. Terus kita lihat dari sisi sektor atasnya lagi. Dari sektor kokpit ya. Dari sektor kokpit, dari master rem menggunakan KTC ya, kanan sama kirinya. Terus dari sisi tabungnya menggunakan merek dari AEM. Lalu apa nih? Lalu adapternya untuk pegangan si tabung ini menggunakan produk dari KTC. Oke, terus habis itu dari glove-nya menggunakan produk dari Nasirbit. Lalu dari spion menggunakan produk dari Scarlett. Oke. Terus di sini juga dari sisi sektor handlebar-nya juga sudah diganti handlebar-nya ya. Terus dikasih warna hitam jadi lebih keren banget. Dari sisi jok, jok juga sudah diganti motifnya seperti ini motifnya ya, lurus-lurus kayak gitu. Terus dari sisi warnanya juga sudah diganti menggunakan warna kuning. Kuningnya kuning genjreng banget ya, kuningan terang banget. Cenderung lebih tua, kuning lebih tua. Oke, sekarang kita lihat kalau dari sisi sektor knalpotnya. Dia menggunakan produk dari Burnout sektor sini. Lalu untuk bagian radiatornya dikasih pelindung cover radiator ya di sini. Terus dari lengan ayunnya udah diganti menggunakan produk dari CNC. Ada beberapa bolt pro bolt di sana. Terus shockbreaker. Nah, shockbreaker di sini dia menggunakan produk dari ISS G Sport. Ini dia. Oke, terus kita lihat dari sektor belakangnya. Untuk sektor belakang, kita lihat dari sektor belakang. Dari masternya, dia menggunakan produk dari Nissin. Selang remnya menggunakan produk dari Hell. Ban belakang, masih menggunakan Bridgestone Bedlex SC. Ukurannya adalah 140/70 ring 14. Nah, untuk bagian stop lamp belakang ini dilepas ya, untuk yang bagian warna merahnya, mika merahnya, jadi kelihatannya cuman bening gitu aja ya. Terus untuk bagian ini apa namanya, spakbornya juga sudah dipotong jadi kelihatan jadi lebih lebih sporty gitu ya. Oke, nah untuk di bagian sisi footstep juga ini juga sudah diberi sentuhan pewarnaan lagi ya. Kalau dulu sehingga saya di sini kan warnanya warna silver gitu, jadi sudah harus dikasih warna apa namanya, kayak abu-abu monyet gitu ya, jadi lebih lebih keren aja kelihatannya, lebih elegan gitu ya. Terus dari sini juga, dari tabung filternya juga, bukan tabung filter, tutup dari si filter ini juga diganti dengan menggunakan loader dari apa nggak, plastik kali ini ya, tapi transparan jadi kelihatan di sana tuh filternya tuh ya kan. Terus dari sisi standar samping juga dia sudah diganti ya, dengan menggunakan udah di chrome standar sampingnya, dan juga standar tengah diganti chrome. Oke.
Nah, yang tidak juga kelupaan di sini adalah dari logo PCX-nya. Ini PCX-nya dibikin lagi logonya sendiri. Nah, seperti ini tampilannya, ya. Jadi tampilan jauh lebih keren lagi dibandingkan dengan standarnya. Kombinasinya keren banget, hitam sama kuning. Oke. Ya, jadi saya rasa demikian saja dulu quick review dari sebuah Honda PCX berwarna kuning ini. Terima kasih sudah menonton DK 8000. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye bye.